Assalamualaikum. Hai gengs, balik lagi ke channel Norel Tercahaya 1. Nah, kali ini kita akan membahas soal high key dan low key. Teknik high key dan low key ini adalah istilah untuk mendefinisikan eksposur yang mendominasi gelap dan terang atau terang dan gelap. Seperti namanya, high key adalah foto yang dominasi nuansanya atau tone-nya adalah warna terang seperti putih. Kalau misalnya low key itu adalah kebalikan dari high key. Jadi dominasi foto yang ada adalah dominasi tone pada foto itu lebih gelap atau warna-warna yang dipakai adalah warna hitam. Sarannya sih kalau misalnya foto high key, background high key atau low key, backgroundnya itu juga harus mendominasi ya. Seperti misalnya high key dominasi backgroundnya warnanya putih, sedangkan low key kalau bisa backgroundnya itu warna hitam. Suasana dan nuansanya juga harus lebih gelap, begitupun high key suasana atau nuansanya harus lebih terang. High key itu biasanya dipakai untuk photoshoot beauty, contohnya kita mau foto tentang penjualan lipstick atau kosmetiknya lipstick. Jadi kita dengan menggunakan high key, teknik high key ini kita bisa fokus pada lipstick tersebut. Warnanya itu bisa lebih ngejreng gitu pada anggota wajah yang lain kayak alis, mata, atau belasan atau apa gitu kan. Nah itu bisa lebih fokus. Sun low key itu fokusnya untuk foto-foto yang sendu, sedih, galau, terus biasanya potret yang digunakan adalah untuk bullying, kid, depresi, bla bla. Pokoknya sesuatu suasana yang memang membutuhkan background gelap atau nuansa yang gelap. Oke, sampai di sini penjelasannya. Kita masuk ke praktiknya. Ini yang saya pakai kameranya kamera 70D. Kemarin udah diajarin kan soal focal lens itu apa. Sekarang kita mau buat teknik high key. Nih kameranya saya buat mode display. Kelihatan nggak? Nih shutternya 125, aperture-nya 4 dan ISO-nya 800. Saya kan sendiri nih sekarang. Jadi saya juga jadi modelnya, terpaksa saya buat ini menjadi kayak timer gara-gara ya ada orang lain yang bisa dijadiin objek. Oke, kita buat. Ini udah terang, udah paling terang. Tapi masih gini kan terangnya. Nih. Sebelah kiri ini ada jendela, jadi fokus terangnya kan di sini. Sebelah sini maksudnya. Oke, terangnya gini. Oke, ini LED-nya. Karena di situ belum terlalu terang kameranya tadi. Kita butuh LED flash. Oke. Ini LED flash Yongdong. Pasang dulu. Ini kita matiin dulu ya. Sayang. Kita pasang dulu baterainya. Ada dua warna, yang ini kuning dan yang ini putih. Jadi karena kita basic warna dari cahaya luar adalah putih, kita pakai warna putih aja. Lebih bagus biar agak kelihatan itu pakai efek black white monokrom biar lebih kelihatan high dan low key nya. Oke, ini hasil dari kamera. Shutternya kita naikin lagi jadi 30, aperture nya 4 dan ISO nya 800. Ini posisinya nggak kelihatan cahaya ya. Kita bisa buat high key tanpa menggunakan LED like LED dengan membuat shutternya menjadi lebih kecil tuh. Jadi 15 atau 17 lebih cukup. Nih
contohnya ya. Itu hasilnya. Oke, kali ini kita buat yang low key-nya. Shutter-nya saya buat 160, aperture-nya tetap 4 dan ISO-nya saya turunin jadi 100. Lihat gelap enggak kelihatan kan? Oh, gitu, like LED. Ini. Jadi hanya bagian yang diterangin aja yang kelihatan. Oke. Lihat. Jendelanya itu kelihatan terangnya. Coba kan tadi dulu pencelakan like LED-nya. Ini. Kurang gelap ya ini. Kita gelapin dengan aperture-nya kita naikin, boleh. Gambarnya bisa, tapi kita buat lebih dramatis lagi. Kita gelapin lagi di shutter. Kita naikin. Oke, ini boleh. Kita atur gayanya. Boleh. Jadi itu dia tadi foto high key dan low key menggunakan kamera. Maaf harus pakai timer, agak ribet sih memang, tapi nanti kalau dikerjain gak ribet sih. Oke, ingat kalau misalnya untuk mau foto high key kalian harus membuat nuansa bahagia atau senang, pokoknya sesuatu yang cerah, ceria gitu. Nah, sedangkan low key itu kebalikannya. Kalian harus buat nuansa fotonya menjadi lebih semburem gitu. Sedih gitu. Terus ya objeknya harus wajib sesuai dengan nuansa tadi. Misalnya kayak tadi yang bagian low key saya fotonya agak sedih gitu kan. Nah, bagian yang high key fotonya pas-pasan. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.